udah jadi teman-teman. Ini aku juga udah jadi. Keren banget. Nai, kalau misalkan aku gabungin gimana Nai? Bisa nih kak. Aku di sini. So guys, hari ini aku bakal bikin video yang pastinya seru banget nih. Tapi sebelumnya kalau kalian lihat di depan aku ini udah banyak banget bahan-bahan slime dan di sebelahnya juga bahan slime yang satu lagi. Yang pastinya aku hari ini bikin videonya nggak sendiri. Aku bakal nge-invite guest star yang kalian juga udah request di kolom komentar. Nah, jadi guest star kali ini tuh guys suka banget mainan capit boneka. Kira-kira bisa nggak ya bikin slime? Jadi aku hari ini mau nantangin orangnya untuk bikin slime bareng sama aku, atau bisa dibilang kayak ngajarin bikin slime gitu ya. Kita langsung aja invite Kak Ami. Halo Naya. Hai. Halo semuanya. Wah. Nah guys, ini Kak Aninya sudah ada di samping aku. By the way, ini apa ya? Oh, ini bahan-bahan slime-nya Kak. Jadi hari ini aku kayak mau ngajarin Kak Ani untuk bikin slime gitu. Sebelumnya Kak Ani udah pernah belum? Belum sama sekali. Beneran nih guys? Belum guys. Kalau main capit boneka aku sering. Iya, aku pengen banget lo diajarin main capit boneka sama Kak Ani. Diajarin langsung aja main. Tapi soalnya teman-teman masih pandemi jadi belum bisa. Banyak juga yang belum buka ya kayak buat yang capit-capit bonekanya. Oke. Jadi ini dia Kak, bahan-bahan slime-nya bisa dibilang ini lumayan banyak, tapi nanti kalau udah dibikin pasti gampang kok. Sip. Oke. Guys, gimana nih? Jadi bahan-bahannya kalau belum tahu nih apa nih Nay? Ya, jadi ini bahan-bahannya itu yang utama ini ada clear glue. Slime-nya. Bukan. Bukan guys, aku penasaran. Habis kenyal-kenyal gitu kan. Iya, itu bukan. Ini white glue. Oh, white glue. Iya, lem putihnya. Okay. Terus di sini ada clear glue, lem beningnya. Ini bahan-bahan aku sama Kak Ani sama semua ya, guys. Oh, sama. Oke. Okay. Terus di sini ada slime base. Ini yang kayak buat ngelembutin kayak gitu sih. Oh, beda lagi. Berarti beda ukuran lagi. Besar sama ukuran kecil beda. Iya, beda. Oh, pantas banyak. Oh, ya. Terus kita mau masak-masakan slime, guys. Oke, okay. Lagi mau main masak-masakan, guys. Ini ada pewarna sama ada pewanginya. Oh, ini berarti ini. Ya, sensnya ya. Okay. Kak Ani yang warna biru, aku yang warna pink. Okay. Terus untuk bahan terakhirnya itu slime activator. Ini buat yang ngentelin slime-nya itu. Oh, beda-beda ya. Beda-beda, Kak. Eh, tapi by the way ini ada tulisannya loh, nice slime. Iya, benar. Iya, aku jualan. Bisa banget, guys. S3 marketing pokoknya ini mah dong. Harus tetap promosi juga ya. Oke deh. Oke, guys. Sip, kalau gitu. Nah, kita sekarang langsung aja bikin kali ya, Kak ya. Oke. Banget nih aku bisa diajarin bikin slime. Bismillah, semoga sama-sama jadi ya ini. Ya. Nah, pertama tuangin dulu nih, Kak. Oke. White glue-nya. Kita tuangin ya guys. Semuanya ya. Ini gak sayang. Gak apa-apa semuanya biar slime yang kita bikin gede. Oh gitu, banyak dong jadinya. Nah kalau yang dijual-jual gitu tuh ya, aku liat di mall tuh sedikit banget, seiprek banget ya. Itu dia gimana itu? Sebenarnya juga. Iya, bikinnya tuh pasti kayaknya kalau kebanyakan slimers-slimers gitu bikinnya pasti langsung banyak kak. Jadi nyetok gitu. Supaya kalau mau dijual tuh udah tinggal di packing-packingin aja sesuai ukuran yang dijual gitu. Eh Kak Ani sekarang lagi sibuk apa nih kak? Aku sekarang sibuknya main game aja, Nay. Main game? Tapi main gamenya game HP ya. Mm-hmm. Karena nggak bisa keluar rumah, jadi aku tuh jadi buat gamenya tuh di studio aja. Main game Sakura gitu, simulator. Nanti kita main ya di channel aku ya. Oke. Aku belum pernah nih guys, main game Sakura. Baru denger juga sih sebenarnya ya. Nah, jadi sekarang kita aduk, Kak. Aduk dulu, karena supaya nanti dimasukin ingredients yang lainnya itu nggak ngegumpal gitu. Wah, ada step-stepnya berarti ya. Oh, pantas aku pernah lihat tuh tayangan kamu tuh yang bikin satu. Iya, yang gede banget itu ya. Jadi itu beneran naik. Iya, itu beneran. Aku kadang kayak gitu. Iya, aku kadang tuh bisa sehari bisa nge-restock sampai 200 kiloan. Oh iya, 200 iya, kilo. Bener. Oke guys, sekarang kita lanjut ke ingredients berikutnya. Nah, ini dia Kak, clear glue-nya. Kita langsung masukin aja kali ya.
Kayaknya ini botolnya sama nih. Yang ada bacaan ya? Oh, ada. Oh iya ya. Maaf ya teman-teman ya. Pertama kalinya loh. Pertama kali. Langsung, jadi langsung gede nih, guys. Tuangin. Tuangin semuanya aja. Atau pelan-pelan diaduk rata? Pelan-pelan boleh, kalau semuanya langsung juga boleh. Atau nuangin sambil aduk gitu. Wah, Nay, kamu kecil-kecil udah belajar masak slime. Masak slime. Buat tapi kayak ya, buat slime ini kayak buat adonan ya, Kak? Iya tuh. Aku hafalin lah tadi apa tuh? Lem yang warna putih. Terus clear glue. Nanti aku kasih ke Andi slime kit deh yang udah ada tutorialnya supaya bisa eksperimen di rumah ya, guys. Ada tutorialnya juga ya? Ada. Nah, kita pakai satu ini aja kali ya, guys ya, supaya enggak begitu kebanyakan juga. Nah, kita aduk lagi deh. Oh, ini yang buat jadi kental gitu ya. Yang buat jadi kentalnya sebenarnya slime egg sih, Kak. Ini kayak sama kayak lem yang tadi, cuman bedanya bening. Oh, bening. Biasanya kalau bikin slime gini berapa lama? Sebenarnya tuh bentar sih kalau bikin slime, tapi sesuai ukurannya juga, Kak. Kalau kecil mungkin bisa cepet banget, cuman kalau segini kayaknya sekitar 30 menitan ya. Nah, kalau udah rata, masukin pewarna sama pewanginya ini. Pewarna sama pewangi. Ini dikira-kira aja sih sebenarnya, Kak. Atau kayak setengah tutup botol gitu. Nah. Kayak permen itu deh. Permen blaster yang lo sih? Kayak permen. Warnanya kayak gini. Guys, aku pewarnanya barengan sama Kani aja, guys. Soalnya kayaknya kalau aku pakai pewarna yang ini jadi jelek itu deh warnanya. Ini aku enggak ngerti, guys. Permen diaduk aja. Oke, sekarang kita masukin kali ya kak pewarnanya. Nih, ya, ya. Kani dulu deh. Kok punya aku warnanya kayak pimat? Banyak kan berarti ya? Kayaknya agak kebanyakan ya. Oh, gak apa-apa ya, sih, Kak. Kayak es doger, guys. Kayaknya aku lapar dari tadi makanan mulu. Nah, kita tuangin. Ini sebenarnya dikit aja juga sih. Oke. Nih guys, ya kita aduk sampai rata. Kayaknya kalau biru campur pink itu jadi ungu gitu deh, guys. Tapi ini slime sebenarnya bahaya nggak sih, Nay? Sebenarnya tuh kalau nggak dimakan aja sih, Kak, nggak bakal bahaya. Tapi ya emang kalau mainin slime memang harus ada umur-umurnya juga. Jangan yang kayak masih kecil banget dikasih slime gitu. Karena kan nggak ngerti ya, Kak, kadang takutnya kemakan atau apa gitu. Iya. Nah, ini kita aduk dulu ya, guys, sampai rata. Ini kamu belajar slime nih sendiri otodidak atau ada yang kasih tahu? Otodidak. Otodidak. Jadi aku tuh emang pas pertama kali tahu slime pas pulang sekolah tuh dari sekolah, karena kakak aku tahu slime karena ada kakak kelas yang emang bawa slime gitu ke sekolah. Nah, terus akhirnya aku pulang sekolah itu langsung yang kayak nge-search gitu gimana cara bikinnya segala macam di rumah. Terus beli bahan-bahannya, minta uang ke mama 50.000. Terus langsung deh beli bahan-bahan untuk eksperimen slime-nya ini. Cukup 50.000 buat bikin. Cukup. Karena dulu emang ingredients-nya juga kan aku enggak makan yang gede-gede gini kan. Ini udah nih, udah rata. Punya Kak Ani warnanya bagus ya, guys, ungunya. Kebayangkan deh. Aku kayak warna lilac gitu. Enggak, soalnya kamu kayak biru laut gitu. Nah, ini aku kayak purple gitu loh. Oke, guys. Gila. Sekarang kita lanjut masukin slime base-nya. Slime tapi ini benar-benar enggak boleh sampai kebanyakan karena kalau kebanyakan tuh gagal. Sudah terbuka, guys. Okay. Ini tuanginnya benar-benar nih, aku ingin dulu kali ya, Kak. Nah, udah segitu aja. Oh ya udah kalau gitu aku bikin nama aku lah. Udah. Nah, udah. Banyak-banyak. Oh, oke. Okay. Bikin nama aku tadi aku langsung mikirnya Ani. Kebanyakan. Oke, aduk. Oke. Guys, ini kita aduk lagi. Soalnya tuh aku sempet banget dapet beberapa komplain bikin slime, tapi mereka tuh gagal gitu. Ternyata mereka kebanyakan slime base-nya ini. Oh. Jadi emang harus bener-bener pas ya komposisinya ya. Berarti kalau bikin slime ini harus didampingi orang tua nih kalau buat iya, anak kecil. Iya, kalau buat anak kecil ya. Kalau kayak seumuran kita buat slime enggak usah. Kalau aku didampingi kan mau kecil. Oke deh. Ini diadukin terus. Nah, ini kita aduk terus. Terus kalau udah tinggal masukin slime activatornya yang mana nih. Nah, ini dia nih. Tapi masukinnya juga dikit aja, sedikit demi sedikit. Aku ada glue 2 ini berarti ya. Iya, slime X. Kita tuanginnya benar-benar dikit-dikit aja ya, guys. Sampai diaduk. Kalau lagi ngantuk terus enggak lihat ini apa nih, sakanya air minum nih. Iya, tapi waktu itu sempet ada deh kayaknya kakak-kakak yang bantuin aku buat bikin slime gitu, Kak. Iya, nah, nyari minum ini. Iya, nyari minum, ke minumnya slime egg. Ya Allah, emang apes banget ya. Ini fungsinya untuk supaya bisa jadi slime. Supaya bisa jadi kenyal-kenyal gitu. Bisa jadi kenyal-kenyal gitu, bisa jadi ke slime. Nah, ini kita aduk dulu, guys, sampai jadi slime, oke? Pengalaman baru nih aku nih. Iya banget.
bikin TikTok slime dari Naya Cek, guys. Bagus nih. Oh iya, pantasnya jadi ngegumpel. Iya, jadi ngegumpel. Cuman ini kalau emang hasilnya jadi keras bisa ditambahin slime base-nya lagi yang tadi, tapi kalau hasilnya emang kurang keras ditambahin slime aja terus sampai menggumpal. Sebenarnya teksturnya itu kalau misalnya dibilang berhasil, itu tuh harus kayak gimana sih, Nay? Yang pastinya tuh enggak lengket di tangan, Kak. Karena kalau lengket tuh berarti bisa dibilang masih gagal gitu lah. Jadi enggak lengket di tangan, terus yang pastinya kalau ditarik tuh enggak putus, jadi stretchy gitu. Guys, jatuh. Ya udah, nyemplung guys. Nyontek aja, nyontek gimana? Oh ya, oke, okay. Masih terus aduk. Wah, untung aku nggak buat konten slime night. Saya nggak total nih. Gatot langsung. Aku tapi beneran loh, aku nggak pernah main yang sakura-sakura itu loh. Oh, game itu. Game itu maksudnya kayak Mobile Legend atau apa? Iya, itu mah gamenya offline, nggak usah pakai wifi. Oh, nggak usah pakai wifi. Iya beneran, itu gratis. Gratis guys. Kalau aku aja nggak bisa loh kalau main PUBG, main Mobile Legend nggak bisa. Aku malah seringnya tuh main PUBG, makanya aku pikir tadi Kak Ani mau ngajakin aku bikin kontennya PUBG. Tapi nanti aku akan ajak kamu main game online, tapi yang bisa kayak kita battle gitu. Itu kayak lebih kayak main Candy Crush gitu sih. Nanti deh ya, pokoknya nanti kita coba main. Nanti tungguin juga ya guys di YouTube channel Kak Ani, karena aku juga bakal collab sama Kak Ani di YouTube channelnya Kak Ani. Aku belajar main game. Supaya kita have fun bareng. Yeah. Nah biasanya tuh aku kalau udah yang kayak agak-agak setengah jadi, yang udah bisa dipegang dikit gitu, Kak, aku langsung ratainnya tuh pakai tangan. Karena kalau pakai spatula gini kan lebih susah ya buat ngeratainnya. Kak Ani mau gak nih nanti kotor-kotoran megang slime? Ih, mau lah aku. Seru banget, ini, Kak, beneran deh. Aduh, experience yang luar biasa nih buat aku nih bikin slime. Bikin slime? Aku, ya ampun, udah gak jadi, kasih gagal ini mau punya aku. Jadi, pasti jadi. Oh, jadi ya? Nah guys, jadi mungkin aku mau coba pakai tangan aja kali ya sekarang. Emang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh pantes, tangan aku udah pada belemotan guys, pengen dicomot langsung. Tapi kayaknya Kak Ani karena pakai lengan panjang bisa nggak diginiin aja deh. Nggak apa-apa. Kayak cuma tinggal giniin aja guys, tapi emang harus sabar juga sih ngaduknya. Berarti banyak yang suka bikin slime tuh karena ngerjain sendiri kan ya. Kalau ada warna nggak rata, berarti ngaduknya nggak rata ya? Iya bener. Ini aku juga masih ada putih-putihnya sih. Yaudah, aku boleh pakai tangan nih berarti? Boleh, Kak. Gimana, Kak, pertama kali megang slime? Gimana gitu, guys? Iya. Guys, seru. Aku seneng banget, teman-teman. Maaf ya, kayak bocah. Ya ampun. Ini emang seru banget, guys. Main slime tuh seru banget. Kamu kalau ada ekstrakurikuler bikin slime nomor 1 dong. Langsung ini aku kayaknya ikut ekstrakurikulernya. Aduh. Bikin slime bareng Naya Cek. Ini slime udah mau jadi, guys. Agak ribet ya kalau enggak dikunci rambutnya. Iya nih, rambutnya agak panjang. Bukan agak panjang lagi, mau udah panjang. Jadi ini nggak bahaya ya, Nay, buat ke tangan, ke kulit gitu? Enggak sih, Kak. Karena aku juga kemarin alhamdulillah udah SNI sih. Jadi slime-nya. Slime-nya. Jadi udah aman, alhamdulillah. Kayaknya aku butuh nih slime di rumah, Nay. Kalau lagi kesel sama orang, aku pasti bujuk-bujuk. Nah, ini, bisa juga tuh, Kak. Wah, ini kayaknya aku udah mau jadi nih, Kak. Kenapa punya aku jadi berbusa ya? Ya. Oh, iya benar. Aneh nih ya. Buang dulu lah, ya. Nanti aku bantuin, Kak. Gak ngepet. Ya kan? Oke guys, jadi ini slime aku sudah jadi. Teman-teman, parah deh. Masa ya? Oh ya, aku jadi kayak ada airnya gitu tuh. Apa punya, ini? Punya Kak Ani jadi kayak berbusa gitu, guys. Iya, gak ngerti deh. Emang karena aku gak berbakat, teman-teman jadi ini gak jadi. Bisa kok, guys. Bisa pasti. Aduh. Nah, berhubung punya aku udah selesai, jadi aku ajarin. Ini enak banget. Aku benerin yang punya Kak Ani dulu ya. Oh, seriusan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Kak. Ini harusnya ditambahin apa sih, Nay? Kok jadi tadi sebetulnya gak berbusa gitu sih? Nah, guys, jadi teksturnya punya Kak Ani ini sebenarnya udah jadi slime sih, tapi mungkin kayaknya kebanyakan essence gitu deh. Essence? Yang tadi. Pewarna tadi? Yang ini nih. Essence yang ini. Iya. Jadi makanya jadi gini deh. Gak apa-apa nih. Kalau stretch gini ditarik bisa jadi ini ya?
Ini aku benerin lagi deh guys. Bener guys, emang beda. Newbie sama yang pro beda pokoknya ya. Slime tapi emang aku punya kamu bagus banget. Itu udah jadi. Ya udah jadi nih. Boleh bawa pulang kan, udah jadi guys. Boleh, nanti aku kasih. Nanti aku kasih kak. Nih kalau aku tahu nih ya, yang dijual di mall tuh cuma segini nih guys. Aku bikinnya segini tuh, ya kan? Mana nggak boros tuh. Tapi emang banyak sih kak yang jual tuh bahkan cuma segini, yang di cup 50 gram gitu. Gitu ya? Mm-mm. Tapi emang dijualnya harganya murah. Berbagai ukuran sih yang menjual slime. Tapi nah, kamu kak, hebat loh, ngambil peluang pada saat lagi viral banget kan slime-nya. Jadi, wah, menghasilkan gitu loh. Hobi yang dibayar tuh mantep. Sebenarnya aku pertama kali ngeluarin slime ini juga belum banyak orang yang tahu slime. Oh. Jadi masih apa ya, mereka masih jarang gitu yang tahu mainan slime ini. Tapi akhirnya ternyata banyak yang suka, alhamdulillahnya kan. Nah, nih kak, punya kak Ani, sudah jadi. Aku punya orang guys. Nah, wah, nih kita tukeran lagi kak. Oke, makasih Naya. Emang ya kalau sama tangan yang pro beda guys. Oh, sama yang amatiran tuh, ya kan? Wah, jadi temen-temen. Ini aku juga udah jadi. Keren banget. Nay, kalau misalkan aku gabungin gimana Nay? Bisa nih kak. Dikeramas loh kak, nggak bisa dikeramas loh. Terus kamu iya, terus ini gimana dong? Cuci pakai air kan kak? Aduh gimana ya? Itu om ada air gitu nggak sih om? Duh, ini kayaknya harus digunting deh. Ah digunting? Iya. Nih coba deh, coba pakai ini deh. Mana ya? Tapi bohong, hai, bohong. Ini bisa dikeramas kak, tenang saja. Ini udah jadi onde-onde gini gak? Onde-onde. Emang bisa beneran nih berarti? Beneran, ini bisa dikeramas. Ya aku juga kena kak, sama instan. Kena rambutnya kak. Kena instan guys. Aduh. Nah ini jadi gimana sekarang? Gak apa-apa kok kak, ini beneran bisa dikeramas kok. Aku beneran juga pernah, bisa. Ya. Bisa. Jadi gak enak sama kamu. Udah, kamu gak mau main lagi sama aku lagi. Tadi kita agak ngeprank dikit ya guys ya, supaya kak Aninya shock dulu. Shock guys, aku juga kalau rambutnya kalau disuruh potong gimana gitu kan. Ini apalagi aku segini guys kenanya. Yaudah deh ini, yaudah. Nanti keburu kering. Jadi kita langsung aja ya. Yaudah. Aku keramas dulu ya guys ya, supaya slime nggak makin nempel. Sampai di sini aja guys. Makasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga subscribe ke channelnya Kak Ani. Dan nonton video kita berdua nanti, oke? Okay? Yeah. Bye. Bye.